Kamu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Wilujeng siang Bu Guru. Siang Bu Guru. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cepat kompak. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, maaf ya Ibu. Biar dengar suara Bu Guru ya. Alhamdulillah. Morang kali baru udah kelas gigi semuanya sadayana dinten iya orang bisa gabung deui dinu Zoom bahasa Sunda. Hari ini kita bisa gabung lagi dalam Zoom bahasa Sunda. Insyaallah minggu depan kita akan melaksanakan PTS ya. Nah, makanya PTS ini bab 1 dan bab 2 kita selesaikan ya bab 2 ini. Ada bukunya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Lalu buka halaman 17. Buka halaman 17. Nah. 17. Ibu chat ya, di chat ya. Lihat di chat kalau suaranya masih misalnya kurang jelas di halaman 17. Hayu urang jawab pertanyaanna sasarengan bebarengan ya. Kita lihat dulu di sini. Ya sudah Ibu. Okay, sudah Ibu. Bu, halaman berapa Bu? Coba lihat di chat. 17. Kalau enggak lihat di depan sini sudah nulis halamannya, halaman 17. Oke, Ozil sudah dibuka bukunya. Laras sudah. Udah. Nah, ibu minta suaranya tolong di mute ya. Kalau tidak ditanya, tolong tidak mengeluarkan di mute saja. Oke, supaya nanti informasi atau misalnya pas membaca semuanya terdengar dengan jelas ya, tidak putus-putus atau tidak lengkap suaranya. Oke, terima kasih ya. Mari kita mulai, kita menjawab bersama-sama di halaman 17. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita baca bergiliran. Ibu tunjuk ya yang kemarin belum pertama nih. Nah, ada Harun, Harun ada. Iya, dibuka suaranya, temannya tutup dulu ya. Supaya suara Harun terdengar dengan jelas. Yuk, nomor hiji Harun. Ya, udah. Bahadir, ya. Mana tadi? Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Harun dulu, ada? Ada. Nomor satu coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman simak dulu ya. Ibu guru saya baru masuk. Iya, halaman 17 nih. Iya, halaman 17 ya. Ada bacaannya nih, tulisannya warna merah. Halaman 17. Yuk baca. Bu guru sedang apa? Calik, nulis, apa nangtung? Kalau calik duduk, nulis itu menulis, nangtung itu berdiri. Berarti jawabannya nomor satu apa ya? Calik. Ya. Silakan silang di buku masing-masing.
calik. Duduk yang baru bergabung lihat halaman 17. Udah, Bu. Ya, tulis. Kasih. Isi lang aja. Tilang. Tilang. Nah, lanjut. Oke, ya. Bu. Nah. Calik doang. Disilang. Disilang, betul. Bukan calik, bukan ini. Calik. Iya, calik itu duduk. Nah, sekarang lanjut lintang, ada lintang. Lintang. Guru yang Pak Guru, yang Pak Guru apa? Belum, baru nomor satu. Lintang apa? Calik, calik, calik. Ada, tadi lintang ada. Teman-teman. Kumanda. Teman-teman, tolong mute dulu ya. Ibu minta tolong sama Lintang dulu ya. Oke, Lintang, dibuka suaranya. Iya. Iya, Bu Guru. Ya, silakan. Ya, Lintang. Tadi ada Lintang, mana ya Lintang? Ada, Bu Guru. Ada, iya. Yuk, nomor dua Lintang, coba baca. Ya sayang. Menuju. Bapak menuju. Lintang iya. Bapak menuju iya. Bapak sedang apa kelihatannya? Sedang apa? Ya, kita lihat ya. Ya. Mandi. Kita lihat. A nulis. Ya. Ya, sebentar Nak. A nulis. B tuang, C calik. Nah, Bapak ini kelihatannya calik. Sedang apa? Calik. Sedang duduk, betul? Benar, Bu. Ya, tapi ya, karena di atas mejanya ada buku, ya. Berarti nulis, Bu. Nulis. Iya. Nulis ya. Nulis. Oh, sila, nulis. Makasih ya, Lintang. Terima kasih. Ya. Hatur nuhun Lintang. Lanjut Albi, ayo Albi dibuka suarana. Albi. Albi iya udah dibuka suaranya. Nomor 3 Bi. Coba baca ini bacanya apa ya? Nulis. Albi tuh. Ini gambar. Ingat nggak minggu lalu ini gambar apa? Peyem. Tape. Iya, tape atau peyem. Ya. Ini terlalu ke bawah, maaf ya, nggak kelihatan ya, nggak jelas ya, banget ya. Tapi yang jelas nomor 3 C. Ini agak kurang ke bawah. Guru kurang naik. Nah, jadi C. Kalau kue itu ya kue ganas itu nanas ya. Ini bukan nanas. Tapi ini adalah peyem alias tape. Tape singkong, ya. Oke. Ibu Goro, saya harus apa itu? Wah, Albi udah. Albi, pintar. Hatur nuhun. Ya. Lanjut ya. Kita ke nomor 4. Coba kita putri lagi. Cari bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Ya, bentar. Coba ya. Alicia ada. Duduk. Iya, sebentar ya. Alicia, coba ada Alicia. Nah, ada. Sambil melancarkan baca ya. Coba yang. Calik bahasa Indonesia. Calik bahasa Indonesia. Nah, apa ya calik itu? Duduk. Iya, betul. Duduk. Ya betul. Tadi yang jawab hebat. Makasih ya sudah jawab. Betul. Calik itu bahasa Indonesianya duduk. Nah, kalau tidur bahasa Indonesianya ya bahasa Sundanya bisa sare ya, tidur, jalan lempang bahasa Sundanya. Klik nomor 5. Sekarang Putra bahasa lagi. Bahasa Sunda pergi. Bahasa Sunda apa? Angkat. Semangat sekali ya. Iya, betul. Bahasa Sundanya pergi adalah
Angkat ya. Kalau sarapan dalam bahasa Indonesia itu berangkat. Nah, tapi bahasa Sunda angkat. Bu datang apa? Datang ya. Datang itu sumping ya. Muli itu pulang. Sudah dikerjakan. Ya. Iya, sudah dikerjakan. Sudah sampai 5 siapa yang sudah? Saya nanti kurang lebih ulangannya ya mirip-mirip seperti ini. Saya bu. Ya, tolong dengarkan Bu Guru dulu. Nanti ulangannya kurang lebih mirip-mirip ya seperti ini. Ada Charlie. Yang pertama Bu tadi aku itu. Saya kurang ngerjain ya, atau apa pinter. Sih? Ya, pinter. Iya. Iya, Nak. Bu. Aku yang pertama Bu tadi aku nungguin. Iya, hebat ya. Pinter yang pertama. Enak mengerjakan ya sama-sama nih. Jawabannya sudah ada di papan di papan. Apa ini namanya? Di layar. Di layar masing-masing. Baik, lanjut ya. Ibu tinggalkan yang pilihan ganda. Sekarang kita ke halaman 18. Yuk, simak yuk halaman 18 yuk. Disimak, disimak dulu ya. Afi udah ya, kalau yang sudah ya alhamdulillah ya, sudah hebat nih. Nah, yang belum Bu Guru. Iya, sekarang kerjakannya. Kalau bisa kita kerjakan sekarang ya sama-sama. Oke, nomor halaman 18 tolong didengarkan dulu. Halaman 18 ini diminta salinlah. Nah, ada yang tahu apa artinya salinlah? Ali tahu? Ditulis lagi. Betul. Jadi kalau ada tulisan salin, bukan diartikan ya. Masih disuruhnya menyalin, artinya ditulis ulang. Yuk nomor satu bacanya apa ini? Ibu Guru Charlie. Ya, pelan-pelan ya nulisnya. Yang sudah terima kasih, yang belum kita tunggu dulu. Yang sudah tunggu dulu teman yang belum. Sabar ya. Yang sudah sabar dulu. Tunggu teman yang belum. Ibu Guru Calik ini artinya adalah ibu guru duduk. Betul, ibu guru duduk. Nah, yang sudah sabar dulu, teman nungguin temannya. Ya, ibu guru duduk. Tulisannya yang rapi ya. Ata udah Bu. Iya, pinter. Udah, Alpi udah. Kalau sudah lanjutlah nomor 2 ya. Bapak Muli. Bapak pulang. Iya, pinter sayang. Ya. Kalau sudah lanjut ke nomor selanjutnya. Bapak Muli. Bapak pulang. Bapak Muli, Bapak pulang. Tulis kembali. Iya pinter Abian. Nah, begitu Abian. Abian tunggu dulu teman dulu ya. Ata udah Bu. Ya. Nah, Elena juga masih nulis. Tunggu, yang sudah tunggu dulu temannya, bersabar dulu. I love you when you call me soon. I love you. Nah, untuk ulangan, ya, tolong dengarkan dulu untuk penilaian tengah semester. Iya. Untuk penilaian tengah semester. Bu, saya sudah semuanya. Pinter. Ya, tolong dengarkan dulu ya. Bu gurunya bicara dulu ya. Supaya terdengar, tidak ada yang ketinggalan. Oke. Jadi, untuk penilaian tengah semester ya. Bab 1 dan bab 2. Minggu lalu kita sudah mengerjakan kan ya. Soalnya juga mirip seperti itu. Ada juga yang menyalin seperti ini. Oke? Ya, mudah-mudahan nanti bisa semuanya. Udah, pinter. Yang sudah sabar dulu.
Sabar dulu, temannya kan masih belum. Kita tungguin dulu. Oke, nomor tiga. Angkat kapasar. Apa ya artinya angkat kapasar? Ke pasar. Pergi ke pasar. Pintar. Ini yang ditulis kan hanya ditulis lah ya. Angkat kapasar. Bibi di Bogor. Bibi dari Bogor. Menuju Bobo. Sedang tidur. Tulis lagi. Menuju Bobo. Menuju Bobo. Menuju Bobo. Ada juga bisa nuju Sare. Bisa. Tapi ini pakai nuju Bobo. B-O-B-O, Bobo. Diwan udah selesai belum sayangku? Diwan. Udah? Udah, wah pinter. Yang belum? Yang sudah tungguin dulu teman ya. Sabar-sabar. Saya sudah selesai. Alicia, udah, hebat. Kenisa, hebat. Kenisa udah belum? Oke, Ali, udah Li? Ya, pinter-pinter ya kelas 1 ya. Saya sudah selesai belum? Tunggu teman dulu ya. Tunggu teman. Ozil sudah, Bu. Pinter, hebat nih, Ozil. Oke, mana tadi hilang? Bu, suruh aku tengok. Coba ibu tengok. Ya nak, cuma 10 aja. Kan minggu lalu sudah ya. Minggu lalu. Ada yang belum? Minggu lalu halaman 16. Ya, minggu lalu sudah ya. Yang ini? Mana ya? Oh, bukan yang ini, yang di satu lagi. Ya, Bu Guru, saya tadi habis minum susu. Minum susu. Pinter. Oke, coba Ibu pengen liatin. Liatin Ibu Guru, Ibu ke layarnya. Yang dipanggil namanya coba dilihatkan ke depan. Dilihatkan ke depan. Ada Laras, Ozil, Reinan. Ada, coba liatin ke depan. Laras, Ozil, Reinan. Ah, sudah, hebat. Ya, Reinan udah belum, Nan? Reinan sudah. Pinter, Ozil sudah. Bagus, Ozil. Reinan sudah? Guru. Iya. Bentar. Kenesha, oh, Muhammad Mufid udah. Kenisa udah ya. Pinter. Ibu Guru, saya punya adik. Iya, umur berapa tuh? Anissa sudah. Umurnya udah bisa jalan karena udah hampir bisa ngomong. Oh iya, hebat nih. Umurnya anak. Ya, coba Fatar. Oke, ibu tutup dulu deh ininya. Tuh, yang udah angkat, coba yang udah angkat. Coba yang sudah angkat tadi. Udah ada Raja. Azil udah. Oh, Zafira sudah. Bagus, Raihana. Elena, udah? Raihana, udah? Dede, udah. Ya. Udah. Azalea, udah. Atta, udah. Andrea, udah. Azalea. Sudah, Bu. Sudah, Bu, saya. Udah, pinter. Bu, saya sudah. Alhamdulillah. Raihana, sudah. Saya sudah. Alfi, ya sudah. Antara bisa ya menyalin. Menyalin berarti Dava udah. Javatan juga udah. Menyalin artinya adalah ditulis kembali. Nah, ditulis kembali. Oke. Diulang-ulang lagi ya. Diulang-ulang lagi. Iya, Ibu. Ya. Coba. Bentar. Pelan-pelan tidak langsung.
Bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu tidak? Bapak bahasa. Oh, jangan itu nyatain. Bapak bahasa Indonesianya adalah Bapak. Ya, Bapak atau Ayah. Kalau bahasa Sundanya nenek apa ya? Kalau bahasa Nini. Kalau bahasa Sundanya kakek apa ya? Ibu. Kalau bahasa Sundanya kakak perempuan apa ya? Kakak perempuan. Bahasa Sundanya tante atau bibi itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, sama-sama. Ya, namanya bibi. Bibi. Bahasa Sundanya ibu. Apa ya bahasa Sundanya ibu? Ibu. Kalau coba berhitung bahasa Sunda dari 1 sampai 6. Yuk sama-sama Bu Guru. Betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depannya ada sa-nya. 10, 8, 8. Ulangi ya. 2, Sadayana, Anutos, ini kan pas di Zoom bahasa sami-sami Bu. Nah, ya, Ibu Muna bermanfaat minggu depan bisa mengerjakan ya. Ngerjakan soalnya insya Allah. Amin. Nah, hebat hari belajar hari ini dengan membaca ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim.
ya. Sampai jumpa Sadayana, Wilujeng istirahat. Selamat istirahat, ganti pakaiannya ya. Ayo dadah-dadah dulu. Atur nuhun. Dadah.